مرحبا أهل الكمالي، مرحبا أهل النوادي. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala mu'allif rahimahumullah, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu fi ma la ya'ni. Wa rawa Abu Ubaidah 'anil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu qala min 'alamati i'radillahi 'anil 'abd ay yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni. Al-hadis ats-tsani 'asyar. Pembahasan hadis yang ke-12 tentang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, wal ishtighalu bima yufid, dan sibuk dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Tanda alamah, tanda i'radillah 'anil 'abd, Allah berpaling dari seorang hamba. Di antara tanda tersebut adalah ishtighaluhu fi ma la ya'ni. Orang tersebut sibuk di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi waktunya habis terbuang percuma di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu tanda bahwa Allah Ta'ala berpaling daripada hamba tersebut. Alhamdulillah, kita saat ini menggunakan waktu yang sangat bermanfaat, duduk di majelis ilmu. Itu harus disyukuri, karena kebalikan tanda Allah memberikan perhatian kepada kita jika Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita mengisi waktu kita di dalam kebaikan. Dan waktu yang paling terbaik, yang tidak ada taranya, yaitu waktu yang diisi mempelajari ilmu agama, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan min alamati i'radillah, tanda Allah berpaling dari seorang hamba, ayyaja'ala syughlahu fima la ya'ni, Allah Ta'ala membuat ia sibuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tanda Allah Ta'ala berpaling dari hamba tersebut. Ini ucapannya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri, yang lahir 21 Hijriah, meninggal 110 Hijriah. Seorang tabi'in. Ucapan yang kedua, wa qala ma'ruf al-Qurhi nafa'ana Allah ta'ala bih, kalamul 'abdi fi ma la ya'ni khizlanun min Allah ta'ala. Ada seorang ulama abad ke-1 Hijriah, kalau tidak salah beliau ini lahir tahun 187, namanya Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Salah satu guru beliau adalah Al-Imam Ali Ridha ibn Musa Al-Kazim. Itu salah satu guru beliau. Beliau katakan, kalamul 'abdi fi ma la ya'ni, ucapan seseorang yang di dalamnya tidak ada manfaat, khidlanun minallahi ta'ala, adalah bentuk pengabaian Allah. Bentuk pengabaian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Kalau waktunya habis, yang dia bicarakan hal-hal yang tidak ada kebaikan,
maka itu pertanda Allah Ta'ala mengabaikan dia, tidak mau memperdulikan dia, tidak mau memandang rahmat kepadanya. Khizlan, pengabaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.